Pasangan suami istri dibekuk petugas Polsek Koja usai berbelanja dengan menggunakan uang palsu di depan Islamic Center Koja, Jakarta Utara, Senin malam 22 Agustus. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang palsu senilai 1,6 juta rupiah. Haris, 24 tahun, dan istrinya Aulia, 18 tahun, dibekuk usai membeli sepatu dan celana pendek di pasar malam yang digelar di depan Islamic Center. Menurut Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Suteja, mereka sudah 3 bulan memproduksi uang palsu dan sudah dibelanjakan di beberapa wilayah di Jakarta. Suteja mengatakan polisi juga menyita beberapa alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu, antara lain laptop dan mesin printer. Pelaku mengaku dia belajar membuat uang palsu secara otodidak, di samping lewat internet dan mendengar dari beberapa orang teman. Saya baru belajar ini 3 bulan, terus pas udah bisa gitu ya, udah bisa, saya edarin di center sini, baru lembar. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.